Both Prabowo Subianto and Joko Widodo have promised to raise the welfare of the nation's poorest residents. As the campaign season ticks closer to the 11th hour, Indonesia highlights hit the streets of East Jakarta's Pasar Kramat Jati to see what market vendors think of both candidates' promises. Ya, terus-terang aja kita mah. Terus-terang biar punya aja pilih-pilih Bapak Prabowo aja. Kenapa? Ya, pengen negara istilahnya, apa namanya? Pengen ada pilihan yang tegas gitu ya. Tegas, jadi negara itu pengennya berwibawa. Ikan masa meleles saja. Ya seperti harga-harga itu jangan sampai melambung gitu ya. Itu aja. Ya emang semua juga harga mah ya tergantung yang di atas juga sih ya. Mudah-mudahan pengennya turun gitu. Akhirnya nggak usah terlalu tinggi gitu. Nah, pendapatannya nggak kayak dulu. Namanya lagi mahal. Sebelum moneter tuh masih semuanya terjangkau. Sekarang ini ayam ya Allah mahal banget. Ya. Terus menurut kayak pasar-pasaran begini orang rendahan lah istilahnya, orang bawahan. Terutama harga pangan pokok-pokok itu, bahan pokok kan mahal. Jadi menang ya mudah-mudahan ya bisa ngangkat semua perubahan gitu. Ya alhamdulillah banyak kemajuan sih kalau masalah itu Mbak ya. Kalau mungkin ini Prabowo mudah-mudahan kalau jadi lebih maju lagi gitu aja. Berita dan menderita lagi kan gitu loh. Nggak punya utang negara, nggak punya utang rakyat kan gitu. Dari waktu dari 98 aja istilahnya kan gitu. Dari apa ya? Ya impian saya mah ya dagang ya biar rame, biar ada kemajuan, biar bisa membiayain anak, cukup buat hidup gitu aja. Dan itu sekarang tomat cuma 8.000 sekarang 12 kemajuan ya. Nah, kemajuan di bidang usaha kita agak mendingan lah gitu kan. Soal kita kan bilang di bidang usaha ikan nih, ikan sesar selalu ada, biar mahal-mahal selalu ada gitu. Jadi nggak pernah putus. Itu belum pasti sebenarnya kalau malam lima itu belum pasti. Apa yang akan sini? Baru 3 hari. Nggak masalah itu mau urusan dia. Kalau saya di bidang dagang, mau dia korupsi kayak mau apa, kita serah dia. Emangnya kalau saya dukungannya itu takis kalau siapa ya. Seandainya itu nggak jadi, siapa aja yang jadi, saya yang penting tentrem damai gitu aja. Siap. Cuman pengen berat sebelah aja.